Bila Kira nampak benda ni ada stok, Kira macam pelik juga tau. Betul ke? Boleh percaya ke? Hello Magical Fam and Muggles, welcome back to my channel. Dalam video kali ni, Kira nak kongsi dengan korang semua outpost daripada Pulau Pinang. Kira dah jumpa bukan satu, tapi dua Funko Pop Harry Potter. Jadi Kira dah lama dah cari ni dan Kira dah buka siap-siap nak tunjuk dekat korang terus. Kalau korang nak tahu apa yang Kira beli, apa yang Kira dah dapat, jom teruskan menonton. Misi untuk cari Funko Pop ni memang susah sebab dia Funko Pop yang lama, dan kalau korang tahu Funko Pop Harry Potter ni memang ada banyak gila belambak, tapi dia punya kuantiti dia tak banyak. Mungkin ramai peminat Harry Potter, jadi susah nak cari. Lepas tu nak cari resellers, kalau orang yang collectors yang nak jual dia orang punya koleksi pun susah nak cari. Jadi cari, jumpa juga satu kedai ni dekat Pulau Pinang. Dia orang ada stok dan Kira tengok, minta daripada dia orang gambar-gambar, tengok okey ke tak, betul ke, original ke. Lepas daripada dah tengok-tengok semua tu yang Kira belajar daripada Hey Korang dengan Funkoasyraf punya video pasal Funko Pop ori ke tak ori, apa nak kena tengok, apa yang korang perlu tahu kalau nak beli Funko Pop, Kira rasa betul. Betul lah. Okay. Jadi kalau macam tu, jom kita tengok apa Funko Pop Harry Potter yang Kira dapat juga akhirnya tambah dalam koleksi. Jom. Funko Pop yang pertama. Tada! Kira dapat juga beli Hagrid's Hut and Fang. Ini adalah koleksi Pop Town dan ini adalah Harry Potter Pop Town. Jadi Kira dah tengok bawah pun dia ada tulis diimport dan diedar oleh Sheldonette. Kita boleh buka tengok sama-sama macam mana rupa dia. Dia ada macam double plastik untuk pegang Funko Pop ni. Kita tengok dulu yang pertama. Kita ada Fang kat sini. Ni rupa dia. Fang ni anjing peliharaan Hagrid. Kalau korang tak tengok lagi dia punya filem, korang boleh tengok. So ni rupa Fang. Fang ni sebenarnya dia badan je besar, tapi dia penakut juga kalau malam-malam gelap-gelap. Dia takut juga. Kalau korang tengok ni, dia punya kuku tajam. Dia ada dia punya detail lah dekat sini. Boleh nampak lah dia punya muka pun jelas juga. Okay. Kita ada Fang. Kira letak dulu dekat shelf. Okay, lepas tu kita ada Hagrid's Hut. Hagrid's Hut ni mula-mula pegang memang boleh rasa dia macam berat sikit berbanding dengan yang Ron atas chest piece tu. Dia berat jugalah. Rasa dia ada sedikit perbezaan dekat situ. Kita boleh nampak dia macam batu bata yang rumah Hagrid kan. Dia panggil Hagrid's Hut. Kita boleh nampak dia punya detail dekat atas dia macam tu. Dekat tepi ni. Lepas tu siap ada dia punya tingkap-tingkap lagi. Lepas tu ada dekat tepi ni juga. Pintu kecil ni. Lepas tu ada kapak. Siap ada kapak lagi dekat depan ni. Dengan macam apa, kayu balak tempat untuk menembang kan. Bawah dia okey. Secure lah. Dia rapatkan dengan kru. Okey. Ni pun boleh rasa dia macam lopong, macam kosong dalam dia. Cantik. Memang menarik. Jadi apa yang Kira nak lepas ni, Kira nak cuba cari Hagrid dengan sama ada yang pegang payung ataupun Hagrid dengan kek Harry Potter. Happy birthday Harry. Kira nak tambah dekat sebelah supaya dia macam lengkap, ada Hagrid's Hut, Fang dengan Hagrid. Memang tu pun Funko Pop yang lama. Jadi memang susah lah nak cari stok dia dekat Malaysia ni. Kalau nak cari online pun susah sikit. Lagi satu harga dia dah naik kan sebab barang dah lama, dan Harry Potter kebanyakannya harga dia macam makin menaik je Kira tengok. Jadi yang ni Kira akan letak dekat shelf juga. Kita letak dekat bawah ni. Thanks sekali. Okay, jadi itu adalah Funko Pop yang pertama. Okay, yang kedua pula. Korang dah sedia? Korang tahu tak apa yang Kira dapat seterusnya? Cuba korang komen kat bawah apa agak-agak Funko Pop nombor 2. Susah sangat nak cari. Bila Kira nampak benda ni ada stok, Kira macam pelik juga tau. Betul ke? Boleh percaya ke? Sebab benda ni macam special edition. I think it's a special edition. I finally found it. So Kira jumpa juga akhirnya dan Kira minta gambar kotak semua atas bawah depan belakang semua, nak pastikan betul ke tak barang ni. Kira siap tanya lagi. Jom kita tengok apa Funko Pop tu. Tada! Kira jumpa Rita Skeeter. Ini adalah limited edition 2019 Summer Convention exclusive. Benda ni memang dah sold out, susah nak cari. Dan Kira cuba tengok kalau ada reseller yang jual ni, tapi tak ada. Jadi bila Kira jumpa kedai ni, Kira memang teragak-agak sebab tak tahu benda ni betul ke tak. Tak tahu dia fake ke apa. Tapi kalau korang tengok, kotak dia tak adalah dalam keadaan yang macam perfect lah. Tak ada keadaan yang macam sempurna. So korang nampak dekat tepi dia macam dah tertekan ke kedut ke apa. Lepas tu kat sini macam atas ni dah ada koyak kat ujung ni. Tapi dekat bawah dia tunjuk diimport dan diedar oleh Sheldonette Distribution. Lepas tu ada timestamp bila 2019. Okay, betul lah 2019. Kotak dia pun macam dah kemek.
tapi kira bukan inbox collector, kira memang tak simpan pun kotak-kotak ni, sebenarnya kira buang sebab kira tak suka bersepah dalam bilik ni. Koleksi-koleksi kira ni memang kira nak simpan, jadi kira memang tak kisah sangat pasal kotak stiker ke apa semua, memang kira tak kisahlah. Ini adalah Ritas kita. Okay, kalau korang tak kenal Ritas kita ni siapa, korang kena tengok balik filem ni. Dia memang seorang yang famous dekat dalam movie ni dan sangat digemari untuk dibenci. Okay, people will love to hate her, so you have to watch the movie to find out more. So this is Ritas kita. Okay, she is the journalist of Daily Prophet. Dia adalah tukang cerita lah dekat dalam reporter ni, yang cerita benda-benda yang tak betul, ikut suka hati dia je. Kalau korang nak tengok banyak lagi tentang dia, ada dekat dalam movie nombor 4, ada filem nombor 4, Harry Potter and the Goblet of Fire, yang kira perasan dia punya besi rantai, dia punya cermin mata ni, dia boleh gerak-gerak, tak tahu memang patut macam tu ke macam mana. Kalau korang tengok kan, rambut dia nampak sangat dia punya kerinting yang curly-curly ni. Lepas tu dia ada subang dia dekat tepi yang sama dengan baju dia. So dia pegang dia punya pen, apa nama orang cakap ni? The quill. So dia pakai kasut dengan dia punya stokin. Okay lah, comel jugalah. Tak tahu kenapa macam kira tiba-tiba macam minat pula tengok benda ni. Mata memang dia pakai bawah mata macam tu. Kira cuba letak gambar dia dekat tepi ni, korang boleh tengok perbezaan dia, perbandingan dia sama ke tak. Kira tak tahu dia boleh berdiri ke tak ni. Dia pakai kasut tumit tinggi kan? Letak dia dekat sini. Okay, jadi itulah video Kira untuk hari ini. Kalau korang berminat, kalau korang suka tengok video ni, jangan lupa like, share, subscribe. Jangan lupa subscribe kalau belum subscribe. Terima kasih kerana menonton. Kira akan kongsikan link untuk kedai ni, kat mana Kira beli. Kalau korang berminat juga, korang boleh tengok dia ada jual benda-benda lain juga. Dan Kira tengok review barang-barang dia semua macam original, orang semua cakap authentic, jadi dah harap betul lah. Jadi itu saja video untuk kali ini. Jangan lupa bagi tahu dalam komen kat bawah tu, Funko Pop mana yang korang lebih suka, Ritas kita ke Hagrid's Hut tadi yang Kira tunjuk tu. Komen dekat bawah. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye. Jadi Kira dah letak dekat sini. Itu Ritas kita ni dengan Daily Prophet yang Kira ada. Jadi kita letak sekali dekat sini. Nanti kita tambah Hagrid dekat tepi.